tepat di ruang auditorium Kanwil Kemenag Provinsi Jambi pada Kamis pagi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar forum terbuka terkait aksi teror bom akhir-akhir ini. Dengan menghadirkan forum komunitas umat beragama, tokoh lintas agama serta elemen masyarakat. Turut hadir PLT Gubernur Jambi Farori Umar, Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis, dan Drem 042 Garuda Putih Kejati Jambi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Kabinda Provinsi Jambi. Tujuan digelarnya forum ini, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, untuk menyatukan umat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga stabilitas negara khususnya Provinsi Jambi. Dari hasil forum FKUB, elemen masyarakat serta Pemprov dan Forkopimda terdapat 7 butir pernyataan sikap. Di antaranya, pertama mengutuk keras aksi teror di berbagai tempat di Indonesia yang melibatkan anak-anak. Untuk mempelajari ajaran agama tetapi doktrin sesat daripada paham keagamaan. Dan memberikan pembinaan untuk seluruh umatnya akan mendukung rukun dan damai di Provinsi Jambi pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sementara itu, PLT Gubernur Jambi Farori Umar berharap hasil forum ini Provinsi Jambi tetap aman dan tentram. Sebagai PLT Gubernur, dirinya menghimbau dan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa dan ketua RT se-Provinsi Jambi untuk berlakukan tamu wajib lapor 1x24 jam. Kemenag dan seluruh ulama-ulama yang muslim dan non-muslim, maka ada acara di sini supaya kita, ya pertama ya tentu kita sangat apa ya tentang masalah-masalah itu. Jadi kita berharap ya di Jambi supaya lebih, supaya agar tetap aman, tentram. Nah, walaupun juga nanti NKRI itu juga kita inginkan aman dan tentram. Jadi oleh karena itu, maka saya selalu bilang bahwa kenapa ini terjadi tentang teroris-teroris ini. Tentu ada kesalahan-kesalahan kita, katakanlah pejabat. Memang dulu disebut pemimpin, itu yang kata Bapak Presiden Pak Jokowi. Dan juga itu rumah tangga. Dari Jambi, Nurani Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata. Tidak perhatian dengan tetangga, tidak perhatian dengan keluarga. Maka saya sebut bila lu.